Ketika ulama ditanya, bagaimana gambaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama ditanya, siapa ini Nabi Muhammad ini? Ulama ditanya, kayak apa Nabi Muhammad itu? Yang dilahirkan pada malam Senin jam 4 pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Siapa ini? Ketika ulama ditanya saudara tentang sosok Nabi Muhammad, karena memang ma'rifat haqiqatihil Muhammadiyah wal Ahmadiyah min ahammil muhimmat. Mengenal tentang sosok Nabi Muhammad adalah perkara yang paling mendasar bagi semua umat. Ketika ulama ditanya, man huwa Muhammad? Siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu? Ketika ditanya, ada yang menjawab, saudara, anta badrun. Nabi Muhammad itu kaya bulan purnama. Kita mengenal bulan purnama, saudara. Makhluk Allah yang ada cahayanya dan adanya di malam hari. Kalau udah purnama, orang bisa berjalan tanpa perlu senter dan lampu di jalanan. Di lautan, para nelayan mudah. Di mana letaknya yang banyak ikannya di lautan ini kalau sudah purnama tahu. Nabi Muhammad digambarkan kayak bulan purnama. Bulan purnama makhluk Allah yang punya cahaya, tapi cahayanya bisa menyinari luar rumah. Kalau kita di luar rumah, kalau sudah ketemu purnama, enggak pakai senter bisa. Tapi di dalam rumah tidak bisa, saudara. Di dalam rumah tetap, walaupun ini malam seumpama purnama, mesti harus ada lampu-lampu seperti ini supaya terang rumah kita. Ternyata bulan itu, saudara, walaupun punya cahaya, hanya bisa menyinari luar rumah, tidak bisa menyinari dalam rumah. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad kaya begitu? Hanya menyinari luar rumah, dalam rumah tidak dapat cahayanya? Hasya wa hasya. Mundur lagi ulama, kalau begitu tidak seperti purnama Nabi Muhammad. Lalu kaya siapa? Man huwa Muhammad? Kaya apa ini Nabi Muhammad? Maka ada ulama menjawab, anta syamsun. Nabi Muhammad itu kaya matahari. Matahari punya cahaya, bisa menyinari luar rumah, pun bisa menyinari dalam rumah. Siang hari kita enggak perlu ada lampu-lampu kayak begini. Kenapa? Karena kena bias pantulan cahaya matahari. Rumah kita tidak perlu dikasih lampu karena kena sinar matahari. Matahari punya cahaya lebih tinggi dari bulan. Makanya Al-Quran bedakan cahayanya, huwalladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Mal farqu baina diya' wan nur? Li'annallaha subhanahu wa ta'ala qad farraqa baina nuris syamsi biqaulihi diya'a wa baina nuril qamar biqaulihi nura. Ada apa ini? Begitu, saudara. Nabi Muhammad, apakah kaya matahari? Bisa menyinari luar rumah, bisa menyinari dalam rumah. Tapi matahari kalau terus ditelaah oleh kita, tidak bisa menyinari penghuni rumah. Boleh jadi matahari menyinari luar rumah, boleh jadi matahari bisa menyinari di dalam rumah, tapi berapa banyak penghuni rumah tidak dapat cahaya dari matahari?
Ada pedagang yang bohong di siang hari, ada anak yang bolos sekolah di siang hari, ada istri yang durhaka kepada suami di siang hari. Itu pertanda penghuni rumah tidak dapat cahaya daripada matahari. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad itu kaya matahari? Mundur lagi ulama, saudara. Kalau begitu, anta nurun fauqa nuri. Anta nurun fauqa nuri. Engkau adalah cahaya di atas segala cahaya. Nabi Muhammad bisa menyinari luar rumah. Nabi Muhammad bisa menyinari dalam rumah. Nabi Muhammad bisa menyinari penghuni rumah dan bisa menyinari siapapun. Dia beda dengan segalanya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad mengungguli segalanya. Tidak bisa kita mensifatkan bagaimana ini keluhuran hamba Allah yang mulia ini. Dia cahaya, pribadinya cahaya, yang keluar daripada bibir mulianya cahaya. Mari kita sama-sama baca solawat kepada Nabi Muhammad. Sama-sama mudah-mudahan kita baca solawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir yang kesulitan ekonomi, Allah beri bangkit lagi. Yang punya utang, Allah bereskan utangnya sampai akar-akarnya. Yang belum punya keturunan, Allah anugerahi anak keturunan. Yang anaknya dipendidikan, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Yang sedang sakit, moga-moga diangkat penyakitnya dengan segera dan sempurna oleh Allah. Yang punya hajat, moga-moga Allah kabulkan dan wujudkan hajatnya. Dengan kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad, tidak usah banyak. 1 menit kita perlu waktu kalau pelan. Kalau ngenceng 1 menit setengah. Insya Allah tidak lebih. Kita baca yang pendek saja. Sallallahu ala Muhammad. 100. Moga semuanya diberi kesuburan oleh Allah. Sesuai dengan namanya Masjid Al-Makmur. Semua masyarakatnya makmur semuanya. Rezekinya makmur. Kesehatannya makmur, keluarganya makmur, anak keturunannya makmur, segala ikhtiarnya makmur. Mari sama-sama 100 kali kita baca sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Muhammad sallallahu ala Muhammad, 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 ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad, ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqnal afwa wal afiyah was-sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Nabi Muhammad itu cahaya yang bisa menyinari luar rumah, yang bisa menyinari dalam rumah, dan bisa menyinari penghuni rumah. Salah satu sahabatnya bercerita, moga semua yang hadir di Al-Ma'mur semuanya menjadi ahli surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi punya murid 124 ribu orang. Muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 124 ribu orang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bentani di dalam kitab Bajatul Wasail yang dibaca di dalam kita di Masjid Al-Ma'mur setiap Kamis pagi, 124 ribu orang itulah anak didik Sayyiduna Muhammad. Salah satunya namanya Anas, punya babak namanya Malik. Malik wafat, punya emak dia namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim nikah dengan Abu Talha. Anas bin Malik anak tiri Abu Talha, anaknya daripada Ummu Sulaim. Dia mengikut Nabi 10 tahun. Selama Nabi ada di Madinah, Anas ikut Nabi. Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kami punya anak umur 10 tahun namanya Anas. Ini silakan buat bantu dakwah, jual jadi budak. Saya enggak punya harta kecuali ini harta saya.
Saya pengen bantu Islam yang kau dakwahkan tapi tak punya apa-apa. Punyanya anak ini namanya Anas. Monggo kalau kau jadiin budak, kau jual di pasar, berapa aja duitnya, silakan kau pakai buat dakwah Islamiah biar nyampe ke seluruh penjuru dunia. Begitu ibunya. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya Umma Sulaim bal liyakhdumani. Umma Sulaim, enggak bakal saya jual Anas. Anas ikut saya. Kemana saya pergi dia ikut. Dia jadi khadim, membantu melayani saya. Anas bin Malik. Saya enggak faham di Kreo ini ada enggak yang kaya Anas bin Malik. Ini yang kemudian saya mau tanya dulu. Kalau di Kreo ada orang anaknya 15 punya anak, banyak apa dikit? Dikit. Dikit. Anas bin Malik anaknya 127 orang. Saya ulang, Anas bin Malik anaknya 127 orang. 125 laki-laki, 2 perempuan. Kalau mau ngadain pengajian anak ama mantu udah rame. Bener enggak? Kalau di Al-Ma'mur kalau ada pengajian kayak begini enggak ini? Kayak begini alhamdulillah. Itu rame. Udah hampir 300. 127. Paling banyak anaknya. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu dia nikah. Tapi saya tidak ceritain panjang nih Anas di lain kesempatan. Biar kita nyambung saja pada kajian ini. Jadi Anas ini karena ngikut Nabi banyak, maka hadisnya banyak. Kurang lebih 2223 hadis disampaikan oleh Anas di luar kepala, disampaikan kepada umat, tersebar di Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Darimi. Kemudian itu Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Imam Hakim, Sunan Ad-Darqutni, Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Syu'abul Iman Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah Al-Baihaqi dan seterusnya. Banyak, 2200 lebih di luar kepala. Anas menghafal hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya mau mengutip satu dari 2223. Moga semua kita ini ahli surga. Dari persaksian Anas bin Malik bercerita, hadisnya ada di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Hafal hadis 1 juta hadis sanadan wa matnan. Imam Ahmad muridnya aja 1 juta, gimana gurunya itu Imam Syafi'i, saudara. Satu daripada hadis yang ada di Musnad Ahmad bin Hanbal dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kata beliau, kunna julusan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Satu hari Nabi lagi ngajar di masjid, lagi ngajar bersama para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi berkata begini, saudara, di tengah-tengah pengajian Nabi, kata Nabi, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Bahasa kreonya begini, kata Nabi, sebentar lagi ahli surga akan datang ke masjid, duduk-duduk bersama kita semua.
Kata Nabi, ahli surga sebentar lagi akan datang ke masjid, duduk-duduk bersama kita semua. Hadirin sekalian, tengok-tengok sahabat, siapa yang dimaksud Nabi ini? Paling juga Abu Bakar, ada juga dalam pikirannya paling juga Umar bin Khattab ini, ada juga yang berpikiran jangan-jangan Utsman bin Affan, jangan-jangan Ali bin Abi Thalib, dan begitu seterusnya dari sahabat-sahabat besar. Tapi nyatanya yang masuk ke masjid jenggotan, udah rada putih basah habis kena wudu, sendalnya ditenteng, enggak dikenal orang biasa, enggak pakai jubah, enggak pakai sorban, bajunya biasa, dia masuk ke masjid, dilihatin tuh orang yang masuk ini, mau kebenaran aja dia tampangnya kagak ngeyakinin, model kayak begini ahli surga. Begitu pikiran-pikiran para sahabat, kebenaran aja dia. Lalu kemudian besok lagi summa fil yaumi tsani, pada hari kedua Nabi mengajar lagi di Masjid Nabawi. Di tengah-tengah mengajar ngomong lagi, ahli surga saudara bentar lagi mau masuk ke masjid, duduk bersama kita. Enggak lama lagi masuk, dia lagi yang masuk. Kayak begini ya, tapi Nabi apa ya bohong? Kan kagak bohong. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi ngajar lagi, ngomong lagi. Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, ahli surga mau masuk ke masjid bentar lagi. Yang nongol dia lagi. Ini mau gak salah ini. Walaupun tampangnya kurang dikenal, Nabi masalahnya ngomong. Maka salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, makamnya di Mesir, di perpustakaan masjid terbesar se-Afrika, Masjid Amr bin As. Di perpustakaan itu, disitulah makamnya ini sahabat. Yang mengusik hati dia, ini orang punya amalannya apa? Saya pengen nyontoh dia agar supaya saya juga menjadi ahli surga. Karena dia dibilang oleh Nabi sebagai ahli surga. Bapak ibu saudara, kemudian sepulang taklim diikuti ni orang dari belakang, rumahnya di mana ini? Ternyata rumahnya di Awali. Awali itu dataran tinggi Madinah. Jadi masuk gang, masuk gang, masuk gang, masuk gang dari Jalan Pemuda. Tahu-tahu Masjid Al Makmur, ya kan? Begitu. Jadi ini rumahnya di pojok, rumahnya udah tahu rumahnya. Oh, rumahnya itu. Dia pulang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma pulang. Ya, saya udah tahu rumahnya. Begitu, saudara. Maka kemudian itu sore dia datang. Sore. Kira-kira jam 5 dia datang, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol. Singkatnya begini, kata Abdullah bin Amr, bapak, mohon maaf, saya ini lagi ada selisih paham dengan orang tua saya. Saya lagi ribut sama abah, jadi pengen nenangin diri. Boleh enggak saya nginep di rumah ente barang 3 hari mah? Kata dia. Kata Abdullah bin Amr, boleh enggak saya nginep di rumah bapak barang 3 hari?
Karena saya ini lagi ribut sama saya punya ayah. Biar ada tenangan saya ini. Begitu kata dia. Hadirin sekalian, kata tuan rumah bilang, gimana ya, saya sih marhaba saja. Cuman rumah saya ini RSSS. Apa artinya? Apaan? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, sumur dekat, kasur dekat, meja makan dekat, ruang tamu tempat kalau kemana-mana dekat, namanya tempat apa? Strategis. Ini bangunin laki dari dapur pakai kaki, bang, nyampe. Saking apanya? Strategis. Jadi rumah tipe 21 udah ada dari dulu. Bentuknya begini. Depan kamar, ini mah begini nih bentuknya. Depan kamar, tengah ruang tamu, belakang dapur. Bentuknya begitu nih rumah. Kalau kita kan enggak. Depan ruang tamu, tengah kamar, belakang dapur. Ini kan perubahan posisi aja. Tapi bentuknya begitu tuh. Depan kamar, tengah ruang tamu, belakang dapur. 21. 7 kali 3 berapa? Iya, 21. Begitu. 3 meter panjangnya, 7 meter. Hadirin sekalian, kata tuan rumah, gimana ya, rumah saya ini kecil. Kalau kamu tidur di kamar, bini gua bagaimana? Kata dia, ya kalau mau tidur di sini dah, di tengah. Kata si tamu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, gak apa-apa, yang penting saya bisa nenangin diri. Iya monggo. Begitu. Malam itu si tamu bangun untuk tahajud. Tuan rumah enggak bangun kecuali menjelang subuh, baru dia bangun. Mulai berpikir nih si tamu, karena mengadakan penelitian amalannya apa nih orang. Dia bilang, ahli surga ya kata Nabi, tapi malam ora tahajud. Kayak kita ya. Tapi Nabi bilang ahli surga. Begitu. Oh mungkin kecapean kali tadi kerja. Kan udah mulai masuk kerja ya kan. Begitu. Pagi itu ditanya berangkat ke ladang jam berapa? Jam 8. Maka si tamu izin mau sholat duha. Sholat duha tamu. Tapi si tuan rumah diperhatikan ampe ke ladang, ampe dohor, enggak sholat duha. Kagak. Berpikir lagi, ahli surga kagak sholat duha. Begitu. Tapi kan Nabi yang ngomong ya. Begitu. Sampailah asar di kebun, di ladang, sampai maghrib, pulang menjelang maghrib, sholat maghrib, biasa makan dan seterusnya. Lalu malam tidur. Maka ketika tidur, sang tamu sholat tahajud. Tuan rumah gak bangun, karena kalau bangun nginjek dia. Lah kan kamarnya di depan. Enggak bangun. Kata dia, ahli surga enggak tahajud. Kata dia. Pagi itu dia izin karena udah biasa puasa Senin Kamis.
hari Kamis puasa, tuan rumah tetap sarapan biasa ke Buli Betawi, nasi uduk semur jengkol, betul enggak? Ah, udah paling enak deh. Begitu sarapan pagi-pagi, kata dia ahli surga enggak puasa. Begitu, tapi Nabi yang bilang, saya singkat bapak ibu saudara, 3 hari nginep, dan memang hak tamu 3 hari kudu dihormati. Kalau udah 3 hari tamu masih mau nginep juga, boleh kita tuan rumah nanya, mau ngontrak mingguan apa bulanan? Lah iya, masa dia mau berbulan-bulan tamu? Hakud diafah salah satu ayam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nenamu 3 hari paling lama. Udah 3 hari ngomonglah si tamu, bapak minta izin, saya ini tidak ada tengkar dengan abah saya, saya ini enggak selisih paham dengan orang tua saya. Kaget tamu, loh kata ente lagi ribut. Enggak lah, terus ngapa ente sampai nginep di rumah aneh 3 malam? Begini, saya ngaji sama Nabi, Nabi bilang ahli surga mau masuk ke masjid bentar lagi, yang nongol sampean, besok ngomong lagi yang nongol sampean, besok Nabi bilang lagi ahli surga mau masuk ke masjid, ente lagi yang masuk. Maka saya pengen nyontoh amalan anda ini apa, supaya saya bisa menjadi ahli surga. Maka saya pakai pura-pura ngaku ribut sama abah biar boleh nginep. Jujur saya ini meneliti sampean, yang saya perhatikan 3 malam nih penelitian saya, ora tahajud 3 malam, kagak duha juga kagak, Kamis enggak puasa, jangan-jangan Senin juga kagak. Tapi masalahnya Rasulullah bilang anda di surga, dan Nabi sifatnya siddiq, jujur, apa yang diomongin benar. Saya enggak kebaca ini amalan anda ini. Maka ngomong dia, hadis nih, biarja amalin amil taufil Islam bihaitsu yashhadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaka min ahlil jannah. Saudara, kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, bapak tolonglah bagi amalan, apa amalan bapak ini sampai Nabi bersaksi bahwa bapak ahli surga, Nabi enggak bohong. Yang saya baca bapak ini amalannya standar, sholat pas bandrol 17 rakaat, kagak kurang kagak lebih, puasa pas bandrol Ramadan doang. Orang-orang saumud dahri, bapak saumud dahar, yang saum-saum dahar mudahar. Tapi Rasulullah menyatakan bapak ini ahli surga, tolong bagi amalannya. Ini kan kabar gembira buat kita. Yang malam bangun itu juga karena pengen kencing, bukan pengen tahajud. Habis kencing boro wudu sholat, cebok aja kagak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Piringan amalannya ini kayanya, tapi kuali surga. Nabi yang ngomong. Kata dia, Abdullah, ini yang bawa saya jalan, saya disuruh jalan, jangan-jangan. Udah belum ya? Oh belum ya? Gatel pala saya. Saya diri dah. Kata Abdullah, saudara, amalannya apa? Kalau yang saya baca 3 hari standar amalan Anda. Tapi Nabi bersaksi Anda ahli surga. Tolong dong bagi amalannya. Biar saya jadi umatnya Nabi yang bisa ngikut Nabi kayak ente. Kata tuan rumah, saudara, jawab begini. Abdullah, saya ini dalam mengamalkan ajaran Nabi yang saya mampu-mampu dulu. Yang ente bilang saya enggak tahajud 3 malam benar, bukan bohong. Doain biar saya kuat ibadah malam. Amin ya Rabbal. Kalau saya dikata belum duha, doain biar esok lusa saya kuat sholat duha. Amin ya Rabbal. Kalau saya dikata belum puasa Senin, Kamis, benar, doain biar saya kuat ibadah puasa sunnah. Saya yang saya amalin, yang saya bisa saja dulu. Lalu dia nanya, amalannya apa? Bagi dong. Begitu, amalannya apa? Begitu. Ayuhal hadirun, beliau menjawab, dan ini menjadi renungan kita jawabannya. Kata beliau, yang saya mampu, tiap hari saya tidak pernah dengki sama siapapun. Saya tidak pernah ngiri sama siapapun. Saya tidak ada gedek sama siapapun. Itu yang saya bisa. Ini amalan ringan apa berat? Ringan apa berat? Berat. Kata Abdullah bin Amr bin As, hadza wa hadza. Ini dia, ini sih bukan amalan ringan. Berapa banyak orang yang tahajud rajin, tiap malam tahajud, tetangganya, tokonya lebih laris dari dia, hatinya gusar, jangan-jangan dia ngedukunin gue, bikin toko gue kagak laris. Ada gak yang model begitu? Yang mana orangnya? Ada orang sholat duha rajin tiap hari, segrup doang di WA ribut mulu. Ada gak yang kayak begitu tuh? Gak ada, alhamdulillah. Ada orang yang Senin Kamis rajin puasa. Ada tetangganya kebeli motor PCX meriang. Ternyata ini orang amalannya menjaga hati, saudara. Amalannya adalah menjaga hati. Amalannya. Ada orang pengen punya rumah, pengen banget punya rumah, biar enggak ngontrak terus. Dia nabung sehari 20 ribu, kadang 30 ribu, 15 ribu, seadanya duit aja, kadang 50 ribu sehari. Enggak dibobok-bobok tuh celengan. Setelah 20 tahun dibobok tuh celengan, alhamdulillah
ada 600 juta celengannya. Dari nabung seperak dua perak yang enggak pernah dibobok 20 tahun. Dapat 600 juta. Cukuplah buat bangun rumah kecil-kecilan, cukup enggak? Cukup. Bangun rumah. Jadi rumah itu jadi. Jadi malam selamatan rumah. Malam manggil para tetangga. Tapi dia barang-barang belum diangkutin balik ke kontrakan. Jam 3 malam rumahnya kebakaran. Habis semua. Enggak ada nyesa. Dimakan si jago merah. Kira-kira dia nabung 20 tahun, sia-sia enggak dia? Sia-sia enggak? Kenapa sia-sia? Rumahnya kebakar. Demikian orang yang hatinya tak bersih. Dia dengki sama warung depan. Daripada warung kita, dia dengki tetangganya kebeli mobil meriang. Kata Nabi, iyakum wal hasad, fa innal hasada la yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Jauhi dengki, sebab kedengkian melahap ganjaran pahala seperti api melahap rumah yang akhirnya menjadi kayu bakar biasa. Imamul Ghazali di dalam Minhajul Abidin menyatakan, andai ada seorang muslim tiap malam tahajud 100 rokaat tidak tinggal tiap malam, enggak pernah putus selama 15 tahun, enggak pernah preh 100 rokaat sehari, lalu ada dengki sesudah 100 rokaat selama 15 tahun, dengki sama toko tetangganya, dengki sama warung tetangganya, maka tahajud dia selama 15 tahun 100 rokaat bas, habis, nol, enggak ada ganjarannya sama sekali. Bermasalah pada ini, bermasalah. Kita ngaji tiap hari, kita tahajud tiap malam, kita duha tiap hari, bermasalah pada ini. Habis ganjaran kita sia-sia. Wajar bila kemudian Nabi mengatakan, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Kita buang dah yang kaya-kaya begitu, mengganggu kita, mengganggu ibadah kita. Makanya Nabi ajarin doa. Kita baca sama-sama ini doa luar biasa. Saya pengen bagi duit malam hari ini. Mudah-mudahan ada yang kebagi duit. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Siapa yang mau bagi duit kemari? Ini doa apa? Sini. Yang pengen dibagi duit. Kemari. Saya ulang sama-sama. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Siapa yang mau bagi duit? Sini. Sini. Ya, sini sayang. Sini. Maju aja sini. Sini.
Bagi duit dia sini. Ayah. Doa apa? Doa cebok. Doa cebok. Masih salah. Sini. Yang pengen dibagi duit, kita doa sekali lagi. Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Saya terjemah doanya. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah hati saya daripada sifat munafik. Jagalah kemaluan saya daripada berbuat zina. Yang bisa sini, 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 sini. Doa setelah bersuci habis buang hajat. Salah sayang. Sini, sini, sini. Boleh sini. Sini. Doa menghindar maksiat. Doa menghindar maksiat. Doa menghindar maksiat. Masih salah. Dikit lagi. Sini. Sini. Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Siapa? Sini, 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 sini. Boleh. Ayo sini. Bagi duit nih. Doa menjaga hati dari keburukan. Baik. Saya kasih duit. Ini, ini. Kasih ya, Pak. Masih salah sebetulnya. Doa bersihin hati. Nih saya terjemah biar enggak salah. Ya Allah, bersihin hati saya dari akhlak buruk semacam munafik. Doa apa? Doa apa? Kalau cebok enggak perlu pakai doa, pakai air. Mana bersih cebok pakai doa? Cebok pakai apa? Doa apa ini? Doa apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar tangan kirinya didubur. Ya Rabb, ini dandani ya Rabb. Begitu saudara. Rapihin ini. Ini kata Imamul Haddad yang ratibnya dibaca oleh kaum muslimin. Beliau menyatakan wadhalika li'annal sarirata maudhi'u nadharil haqqi wal alaniyata matmahu nadharil khalqi fama dhakarallahu azza wa jalla fi kitabihil aziz as-sirra wal alan illa wa bada'a bi dhikri sir. Kata Imam Haddad, kenapa harus bersihin hati? Sebab hati tempat dipandang oleh Allah dan raga tempat dipandang oleh makhluk Allah. Bila Allah sebut kata lahir dan kata batin dalam Al-Quran, mulai daripada Al-Fatihah sampai An-Nas,
tidaklah disebut duluan melainkan kata batin. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Hatta lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, bangunlah, bangunlah jiwanya, bangunlah. Ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kenapa ada orang kurang suka sama maulid Nabi? Bermasalah pada ininya. Masa iya sunnahnya kita pelajari di mana masjid, di mana musola, di mana majlis, tapi tak boleh kenal dengan man huwa sahibu sunnah. Siapa empunya sunnah ini? Bagaimana perilaku kehidupannya? Enggak perlu kita tahu, yang penting ajarannya aja. Ini bermasalah pada sini. Bermasalah pada ini. Bermasalah. Kenapa orang kurang suka sama maulid? Bermasalah di sini. Kalau sudah tidak bermasalah, dia bakal cinta dengan maulidun Nabi. Di mana rusaknya maulid? Bila kayak begini bagusnya. Baca solawat, baca Quran, silaturahim, hanya terjebak pada bagian judul tanpa memahami kandungan makna dan isi. Kita harus mengenal Nabi. Enggak bisa kalau kita enggak mengenal Nabi. Tapi saya udah dapat wahyu diri ngasih tanda sudah katanya. Jadi saya harus tutup, kata Bang Haji Wahyu, sudah. Jadi minta redo, minta izin. Segini saya hanya bisa menutup. Kita jangan tinggal baca salawat kepada Nabi agar supaya kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.